sih di Bali itu nggak ada velg second yang bagus? Ada lah. Itu dia. Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini kita lagi ada di Bali Bursa Second. Bali Bursa Second, kota Bali. DBS. And siapa yang bilang di Bali ini kagak ada velg second yang ada bagus lah. Ya kan? Ini kebetulan masih baru buka ya? Baru buka. Baru berapa lama nih? Jalan 2 bulan lah. Jalan 2 bulan ya. Jadi ya, buat kalian warga Bali dan sekitarnya nih, kalau misalnya mau cari-cari velg second, nih Bursa Bali Bursa Second ini ya. BBS nih ada di bawah alamatnya dan nomor teleponnya. Kalian bisa hubungin. Dan seperti biasa kalau kita bahas konten velg second, otomatis ini adalah velg-velg yang bisa dibilang cuma ada satu set aja. Satu set aja. Jadi kalau lo suka, lo nonton video langsung ini langsung aja. Lo screenshot, bisa langsung lo WA ke nomor yang tadi di bawah sini, oke? Oke, sekarang gue lagi sama Septian, ini kebetulan penanggung jawab ya? Ya, penanggung jawab ya di BBS. Kepala toko di BBS. Ya udah bro, langsung aja kita bongkar. Ada apa ini di toko ini? Banyak. Banyak ya? Banyak. Ya seperti yang teman-teman bisa lihat, di belakang gue ini udah banyak banget nih. Velg, ban second semua segala macam nih, velg-velgnya juga banyak. Kita akan tanya mengenai harga-harganya yang fantastis. Ya. Oke, pertama kita coba lihat dari bagian depan sini dulu nih. Ini HSR Anambas nih ya. Ambar. Ambar ya? HSR Ambar. HSR Ambar ring 16, lebar 7. Lebarnya 7, belakangnya 8,5. 8,5, lebar 7 depan, belakang 8,5. Oke. Tapi ini udah agak-agak kusem nih gini-gini ya, nih. Ada jamur-jamur dikit lah. Oh, ini jamur ya? Iya. Nah, ini kalau misalnya kayak gini bisa di pinculangin lagi nggak? Bisa. Pinculang kayak baru? Hampir kayak baru. Hampir kayak baru? Hampir kayak baru. Oke, ini kayak gini nih, ada grepes, ini grepes itu bisa lah dibenerin lagi. Ini jadi bisa dibenerin ya? Bisa. Kenapa nggak lo benerin dulu baru lo jual? Kalau misalkan langsung kita bagusin, kita nggak jujur dong berarti. Oh. Jadi lo pengen kita customer apa adanya dulu? Apa adanya? Ya, kondisinya kayak gini. Nanti kalau misalkan ada permintaan dari customernya, kita mau dibagusin lagi atau gimana, baru kita ikutin. Tapi bisa ya? Bisa. Oke, ini berapa sih? Kisaran berapa nih harganya? Ini velgnya aja. Oh, velg aja ya? Velgnya aja. Hah? Velgnya aja 3,5. 3,5? 3,5. Nego nggak? Nego lah. Woi, itu dia. Nego. Ring 16, lebar 7, dan 8,5. Ya. Nego. Terus ada apa lagi nih? Wih, ini HSR. Coy! Ini Minas coy, yang pernah gue pakai di Aubrey coy, warnanya warna gold. Ini kondisinya juga masih mulus pisan. Duh. Ring 15 nih? 16. Ring 16, lebar 7. Lebar 7 rata. 7 rata, ini lubang 400x414. Berapa harganya beli? Harganya sama, 3,5. 3,5? 3,5. Kok sama ya? Padahal ini lebih mulus, jauh. Oh, ini karena rata. Ini rata, belang. Ini belang. Iya sih, memang kalau velg itu kalau belang itu pasti biasanya lebih mahal dibanding ini. Oke, 3,5 boy. Ring 16 HSR Minas, ya. Ini kapan lagi nih ada barang-barang ajaib kayak gini nih. Terus di sini juga ada velg-velg OEM nih. Ini OEM-nya ini. Wuling Almas. Wuling Almas. Wuling Almas. Pajero. Ini Pajero. Pajero Sport yang baru. Pajero Sport yang baru. Ini yang yeah. Pajero Sport yang baru. Ring 18 ya. 18, 16, 18 ya. 18 yang baru. Berapa ini? Velgnya aja 6,5 juta. Wow, oke okay. Ya yang siapa tahu kalian ada yang butuh kan, mungkin satu buat serep atau misalnya pengen nambah koleksi, ini bisa juga di sini tuh banyak mobil model racing lainnya juga. Ah nih ini juga salah satu line up terbaru nih, ini Rai S3 nih, Rai S3. Coba gua suspek dulu ya boy ya. Ses, dari tampilan grepes-grepesnya sih aman banget ya, kagak ada grepes-grepes ya nih. Warnanya juga masih nyala. Mulus. Masih mulus. Terus kenapa? Harga. Orangnya nggak depan apa gimana? Bosan. Bosan. Ganti yang baru lagi ya itu. Iya. Yeah. Ya itu salah satu kelebihan di HSR ya. Jadi kalian juga bosan, bisa tuker tambah gitu kan. Ini ring 17. 18. 18. 18. Lebar? Lebar 8 rata. 8 rata. PCD 5 ya? 500, 514. Bisa buat expander. Expander yang 500, Altis. Altis. FT86 bisa. FT86 bisa. Berapa bro? Ini velgnya aja di 5,5. 5,5 juta velgnya doang. Dan itu masih nego. Nego. Iya kan? Kalau lu datang ke sini udah pasti tuh, udah harganya pasti bisa digoyang. Bisa lah. Ini masih bagus banget, masih kinis-kinis banget. Sumpah gua gak bohong. Ngeri juga nih, Bali Bursa Second nih. Barang-barang second, ini juga nih. Ini apa-apa nih? HSR Minas lagi. Ini Minas lagi loh ini.
Ini ring 17 ya? Tapi yang 17, tadi kan ring 16 ya? 16. Coba gue suspek dulu, kalau kita lihat dari grepes-grepesnya ini ada dikit-dikit. Grepes dikit. Oke, berapa duit nih bro? Dia peleknya aja ring 17? 17 PCD 400, 414, Apanja bisa tuh. Apanja bisa, Xenia bisa. Jazz masih juga masuk, Jazz si Aris masih masuk. Rio juga Rio bisa, bisa kalau mau pakai ring 17 bisa. Berapa? Harganya 4.500. 4.500 ring 17. Dan itu masih nego ya. Oke, luar biasa. Ah, negonya berapa, Bang? Ya lu dateng ke sini. Lu ditenang aja pokoknya rapi, pokoknya rapi. Terus ini juga ada nih OEM-OEM nih, Daihatsu apa segala macem. Oke, yang ini berarti memang varian velgnya aja. Velgnya aja. Terus kalau misalnya gua mau beli nih. Contoh deh, gua mau beli yang Minas ini misalnya atau Race S3 nih. Iya, ya. Terus gua enggak ada bannya. Bisa juga pakai ban baru. Bisa pakai ban baru, ban bekas juga ada juga. Harganya gimana tuh? Kalau ban bekas tergantung kondisinya, pasti best price. Pasti best price. Jadi ya lo pada langsung datang kemari aja dah. Selain yang velg only, di sini juga ada yang velg udah include dengan ban secondnya nih. Oke, yuk kita lihat dulu nih. Kita lihat dari barisan paling depan. Mana? Oh ini nih. Ini Ray S3, kalau tadi yang warna bronze-nya. Ini yang warna putihnya, dan tadi ring 18, ini ring 16 nya nih. PCD 500, 514. 16 lebar 7, ini buat mobil apa biasanya nih? 16 dia. Soalnya bannya, gue liatnya tebel juga nih. Berapa bannya? 205, 55, 16 205, 55, dia bisa buat expander. Expander? Sienta bisa. Sienta, expander. Frit ya? Frit 4 ya? Frit 4. Frit 4, oke. Ini bannya juga masih tebel. Masih tebel banget. Tebel pakai banget ya? 85%. Berapa bro? Velg sama ban? Velgnya aja di 5,5. Sama ban? Sama ban. Velg plus ban 5,5? Velg plus ban. Velg sama ban 5,5 juta. Ring 16? 5,5 dan masih nego. Tunggu apa lagi? Sumpah ini langka ini, 16 lebar 7. Nah terus ini standarnya apa nih? OEM-nya apa nih? Expander. Expander, ya, ini aduh. Udah agak-agak baret dikit ya. Ada-ada jamur-jamur dikit ya. Ini bisa? Bisa hilang lagi. Bisa hilang? Berapa duit nih? Ya velg ban 4,5 ring 16 ya. 4,5 masih mahalan ini berarti? Masih mahalin. Iya, orang bagusan ini model. Ups. Oke, kita cari-cari lagi, coba kita bagian baris kedua. Ini OEM Brio nih ya? Mana? Nih. OEM-nya Jazz. Oh, OEM-nya Jazz. Kayaknya Jazz yang lama ya? Jazz yang lama. Oke. Ini OEM, OEM, OEM. Raize. Ini Rocky, Rocky itu. Rocky, Daihatsu ya. Daihatsu. Berapa ini? Dia velg sama ban 5,5. 5,5. Oke, kita jalan-jalan lagi, kita lihat lagi. Banyak pilihan. Ya. Jadi jangan terpaku pada apa yang gue tampilkan aja, tapi kalian bisa langsung lihat sendiri aja datang ke sini. Ini juga ban-ban gede nih. Ban-ban gede bisa. Wuh. Tuh kan, ini bannya MT08 nih, Forcium nih. Forcium. Tapi kayaknya udah min condition ya. Kering. Iya, udah mulai kering nih bannya. Wah, ini nih. Ini HSR apa nih? Ini HSR ring 20. Sama ban kena berapa? Sama ban kena 5,5. 5,5 ya? 5,5. Ya memang kondisinya juga ya. Agak memprihatinkan. Nah tapi kalau misalnya kayak gini nih, udah grepes parah kayak gini nih, gimana nih beli? Bisa di repair lagi, nanti tinggal di repair. Mulus lagi? Bisa mulus. Oh tuh ya. Jadi memang di sini itu kondisi apa yang kita terima itu yang akan kita kasih lihat dulu ke customer. Ini bro kondisinya. Tinggal after lo beli, lo mau kita rapin apa enggak? Nah ini belakang nih, ini ring 20 juga nih. 20 juga ini sama. Sama juga, 5,5 juga nih. 5,5 juga. Ya ring-ring gedenya agak-agak memprihatinkan nih kondisinya nih. Tapi ya balik lagi ya, namanya juga barang second kan. Jadi kadang-kadang kita dapat yang mulus banget, kadang-kadang juga dapat yang udah kacau gitu kan. Tapi sekacau-kacaunya masih bisa dirapiin lah. Mana lagi nih, mana lagi? Nih. Ini velg standar apa nih? Standar Pajero ya. Pajero ring 17. Nih Pajero ring 17 nih, siapa tahu ada yang lagi nyari tuh ya kan. Nih velg racing juga ada nih ring 20. Ini 22. Ring 22. Mobil apa nih? 265 35. Duh, ban CRV, Grand Vitara bisa. Grand Vitara ya. Vitara bisa, Santa Fe juga bisa. Bannya cuman udah lumayan nih, sekitar 60% nih kayaknya nih. 60-70% ya bannya ya. 70. Berapa duit nih? Ring 22 velg sama ban. Kena 7,5. 7,5. Oke lah, di sini harganya yang pasti terjangkau nih. Terjangkau. Coba gue pengen lihat sebelah sana lagi, kayak tadi ada yang gue liat bagus nih, yang langka-langka ya. Nih velg OEM apa nih? Masih bagus banget nih gue liat-liat nih.
Ini OEM-nya Ras. Oh, Ras 17. Ras. Sama ban kena berapa? Pelek ban kena 6 juta. 6 juta tuh ya. Teman-teman yang lagi butuh cari, langsung aja pokoknya. Nih, ini ada OEM apa nih ya? Sienta. Sienta. Ini Baleno nih. Ini R3. R3 nih, R3. Standarnya E3, OEM-nya R3 berapa duit nih? Pelek ban dia kena 4 juta. 4 juta. 4 juta. Lumayan lah ya. Terus kalau misalnya beli di sini, fasilitasnya apa aja nih, Bro? Coba kita kesini agak terangan dikit lah. Nah, beli. Terus kalau misalnya kita beli di sini, apa yang fasilitas yang kita dapat nih? Customer-nya mau dapat apa aja nih? Untuk maintenance-nya nanti bisa cek angin gratis. Isi angin. Isi angin gratis, nitrogen. Balancing. Gratis, balancing gratis. Luar biasa ya. Lu beli sekali, tapi benefit-nya bisa lu pakai berkali-kali. Dan ya, itu bukan hanya di kota Bali aja, bukan hanya di toko ini. Lu datang ke kota mana, datang ke toko mana juga lu bisa klaim benefitnya, gitu kan. Kayak gua nih misalnya nih, dari Jakarta ke Bali gitu kan, ya bisa, gitu. Bukan karena gua ini ya HSR banget gitu, tapi ya semua customer bisa dapat fasilitas. Oke boy, kalau gitu segini dulu video kita kali ini. Mampir ke Bali Bursa Second bersama Bli Septian. Kalian bisa langsung datang aja ke sini nih, Bali Bursa Second. Ya jangan lupa, ini barangnya limited-limited. Jadi kalau misalnya kalian suka langsung screenshot, langsung kirim aja. Bro, gue mau gini segala macam. Dan bisa kirim-kirim keluar kota juga. Kirim-kirim gratis market. Yo, oke. Bli, sekali lagi terima kasih banyak. Segini dulu video gue kali ini. Gue Aldi Reyes, undur diri. Jangan lupa ingat, selamat malam.